Kementerian Negara Lingkungan Hidup memiliki Pusat Produksi Bersih Nasional atau PPBN yang dapat menyediakan pelayanan jasa dalam hal penerapan produksi bersih. Semoga melalui film dokumenter ini, penerapan produksi bersih dapat disosialisasikan dan menumbuhkan kesadaran dari berbagai pihak yang berkepentingan dalam melakukan produksi yang berwawasan lingkungan. Selamat menerapkan produksi bersih. The tapioca industry in Indonesia is very polluting, especially the small and medium scale enterprises. That's why we choose them as an example for our integrated approach, which we applied together with the Ministry of Environment in Indonesia. We showed that this integrated approach of cleaner production and end of pipe systems can be very useful. It can be useful for them because it will be saving costs and at the same time they will pollute less. Proses produksi ekoefisien yang terbukti efektif dalam meningkatkan optimalisasi produksi dan pengendalian limbah tapioka di daerah Sidomukti Pati diharapkan tidak hanya berhenti di Sidomukti saja. Namun masyarakat produsen tapioka yang sudah merasakan manfaatnya diharapkan mau untuk terus mengembangkannya dalam bentuk industri-industri yang lain sampai keluar daerah agar pemerataan peningkatan kesejahteraan ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat dapat tersebar dengan lebih optimal.